apa settingannya, sistemnya itu sudah diatur dari awal. Jadi kalau kalau pilpres itu MK gitu ya, Mahkamah Konstitusi yang memberikan apa namanya, memberikan bonus buat keluarga Pak Lurah gitu ya. Terus yang MA juga sama gitu. Jadi boleh dibilang sama persis gitu. Nah, tinggal bagaimana partai pengusung ya, terutama memang yang kami lihat PDIP lah ya, potensial memang secara kimiawi memang harus turun langsung bergerak bersama Anies. Ditambah memang PKS. PDIP PKS luar biasa kalau menurut saya, kalau dua partai oposisi ini bergabung menjadi mesin yang sangat luar biasa. Karena semestrinya dan kimiawinya ketemu itu. PKS, PDIP, Anies. Tapi kalau dua partai yang lain, PKB dan Nasdem, ada keraguan juga sebetulnya ya. Cuma off the record aja ada keraguannya karena mereka ada potensi masuk koalisi pemerintahan. Dan itu juga ada potensi pilkada Jakarta ini akan menjadi bargaining buat rejim untuk dijadikan salah satu bargainingnya, apakah masuk menjadi partai pengusung Anies atau tidak. Itu kayaknya koalisi itu menjadi salah satu bargainingnya gitu. Jadi bisa jadi. Makanya kami Anies berharap PDIP konsisten istiqomah, PKS sama konsisten istiqomah untuk mengusung Anies. Karena memang harapan kami rakyat Jakarta, kelihatannya dua partai ini aja yang kita lihat memang sangat punya kepentingan lah, kimiawinya, semestrinya ketemu dengan Pak Anies. Kira-kira seperti itulah kalau kalau harapan kita dari kami Anies. Terima kasih. Mungkin juga ada yel-yel untuk penyemangat Pak Anies untuk hadir. Belon, kami Anies. Belon, kami Anies. Anies, di Jakarta. Belon, kami Anies. Belon, kami Anies. Anies, di Jakarta. Sedap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.